Nama saya Chandra Saidir, relawan dari Yayasan Budak Suci Indonesia. Soal kebakaran ini, itu udah kerjaan rutin kita. Kita ada satu tim dari Yayasan Budak Suci, ada satu tim tanggap darurat. Di mana ada gempa bumi atau yang ada musibah longsor, kita selalu hadir. Ya, ini di sini udah ketiga kali nih. 4 bulan yang lalu pertama sekali adalah tetangga sini juga. Dan ini hari di sini kira-kira 10 hari lalu juga di Duri Selatan 5 itu hanya 6 kakak aja. Jadi kalau kerja gini emang udah rutin. Okay. Selain bagi beras, selain bakso, ya kita selalu rutin ya, tiap sekian bulan kita ada bakso besar 2 hari untuk mereka yang tidak mampu. Misalnya hernia, sumbing, katalak, minor, itu emang kerja rutin kita. Di sini ada berapa orang Pak yang bantu? Relawan. Ya. Relawan ini hari kita ada 28. 28 orang. 28. Oke. Okay. Soalnya ini hari ada kegiatan di rumah susun. Jadi orangnya agak terpencar. Oh iya. Gitu. Jadi ada dokter juga yang. Dokternya kita enggak ada ini hari kita enggak tim enggak ada turun tim medis. Tapi ada tim dokter juga. Kita ya? Ada tim medis itu biasanya ada kebanjiran itu pasti tim dokter semua akan di sana. Jadi ini hari kebanyakan untuk apa? Ini hari makanan, kita bagi kupon. Bagi kupon bagi untuk ambil paket. Biasa paket kebakaran itu lain dengan tidak termasuk sembako. Itu paketnya itu ada dalam satu paket, dalam satu kontainer itu ada pakaian sehari-hari, puluhan wanita, ada sendal, sepatu, ada selimut, sikat gigi, sabun semua ada dalam satu paket. Termasuk dayung, sama ember, sama terpal. Okay. Terpal untuk mereka sementara bisa teduh, berteduh. Jadi sebenarnya kasih kupon, nanti kupon itu bisa ditukar ke toko-toko. Nanti akan kita drop. Drop, oke. Okay. Dropnya bukan ini hari ya? Kalau selesai ini hari, kalau nggak selesai pasti besok. Pasti besok. Paling telat besok. Oke. Okay. Sebab kita pengen tahu berapa banyak kupon yang kita berikan sama mereka itu. Oke. Okay. Begitu. Gitu aja. Oke. Okay. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya. Sekarang penting tolong. Iya Pak. Ya. Ya, kita mau uber waktu. Kalau jauh Pak. Kalau keburu nyari kita mau drop, kalau nggak keburu besok lagi. Jadi kerjanya 2 hari.